Penonton ya. Dari sekian loba dari sekian tadi udah nanti udah ngobrol panjang lebar dengan tim fotografer amatir ini. Saya akan menanyakan objek-objek apa saja yang mereka ambil gitu. Nah, yang pertama udah gitu dah. Ini udah objek apa dah yang diambil dari fotografer ini dah? Mungkin kalau saya Pak Ayar gitu lebih spesialis di alam, alam terus mungkin lebih sedikit ada tambahannya objeknya kadang binatang-binatang gitu ya. Yang memang yang tersangkut paut dengan alam aja gitu Pak. Itu kalau saya. Kalau Iki, kalau aku sih Pak Ayar lebih di bidang pucuk-pucuk pohon. Alah. Nah, rada aneh ya. Yang jarang dijamah sama orang lain. Oh, termasuk pucuk itu ya. Ya, masalah pucuk-pucukan pokoknya mah. Pokoknya mah terserah Anda lah itu. Itu mah kalau pucuk-pucukan saya juga enggak wani membahas lebih jauh gitu. Kalau masalah pucuk-pucukan mah pasti jiga teh kadinya. Pucuk apa aja itu mah. Lek pucuk sampo lah masalah itu mah. Gitu. Jadi udah alam. Iki pucuk-pucukan. Iya. Kalau Kus gimana Kus? Maghrib. Tapi saya bingung kalau Ngkus nih sinematik tiba-tiba balik sana kan balik bagi ke maghrib pakai lighting meren pakai lighting kayaknya bulan tapi yang lebih enak itu dari objek pucuk bingung saya mah. Nah itulah ngarah lebih bagusna ieu mah ieu. Ieu teh aya tamu anu fotografer anu geus senior gitu, anu geus terkenal di Indonesia teh. Nya eta Bapak Andreas alias Tejadi eta nian. Kami tampilkan saudara Andreas alias Tejadi. Mangga masuk ke jero kali. Waalaikumsalam. Andreas. Gila pergi. Alhamdulillah Pak Andreas. Jadi begini. Bapak Andreas. Terus Anda kan salah sahiji fotografer anu udah kekoncara gitu nya. Iya. Di dieu teh. Cing kalau Bapak Andreas, yes. Kalau ngambil objek foto teh gitunya, foto apa aja gitu Pak Andreas? Foto kopi. Jadi objek apa aja yang dipoto foto, sama Pak Andreas teh? Foto hajat, foto rekam, foto YouTube, foto pusa, wali kota. Foto wali kota. Nah gini, ini tim fotografer yang ini Pak Andreas. Ada di ini teh fotografer amatir. Ya, ingin guguru ke Pak Andreas teh. Ya betul. Tah sekarang mah yang tiga orang tim ini. Ya. Kalau mau nemen ilmu, mangga bertanya ke Pak Andreas gitu. Coba gitu Pak Andreas. Iya. Itu yang tiga orang ini mau bertanya ke Pak Andreas. Nah. Mau minta ilmu nak gitu. Nah minta ilmu. Kesana atuh jawab. Iya. Udah. Aiki, ayo dah. Ini Pak Andreas, saya ya.
saya Yuda, ya, kali ini saya Yuda, ya. Ini Ricky, ini Kusnadi, ya. Mau meminta ilmunya ke Pak Andreas, ya. Boleh tidak? Boleh, oke, gaskeun. Teberit ilmu imah bener. Lelan emu tangkus, aki ya udah emu pertama. Iya pertama-tama. Gitu nak, pasti kemudian jadi bisa. Gitu itu, kan. Dari kapan Pak Andreas mulai terjun ke dunia fotografer itu dari kapan? Borokan. Bukan. Oh. Udah berapa tahun jadi dunia fotografer di dunia fotografer gitu terjun di dunia fotografer? Titik tahun kita. Titik tahun. Pak Andreas masih di bahulanya. Tahun. Oh. Amatir teh. Ayo, astaga, 10 tahun. Pertama ini 10 tahun ya. Pertama ini, pertama umur 2 tahun. Oh, gitu jadi kan? Joko foto teh kan umur 2 tahun. Ya, umur 2 tahun udah megang foto gitu. Udah megang foto. Ya. Coba foto apa aja yang Pak Andreas foto-foto waktu umur 2 tahun? Suka moto apa? Bukan moto, pernah moto naon wae Pak Andreas. Lain dek moto. Pak Andreas moto naon wae. Foto pengalaman Pak Andreas. Foto kopi. Foto kopi. Kita acit, kita. Kita, atau san. Foto acit. Foto besi. Acit dari sitron. Itu tuh kan tahu. Enak kan warga tuh. Eta mah. Kebaga anana bisa. Dia nggak cai, etama kumaha, porkar kitu na aduh, etama kumaha, bani alam madang, ikil, apa cek wahyut betul, lain, kia Panreas, Panreas esok moto kemana wae kita, beliin foto-foto ke kemana wae cing, kadara mana wae, foto-foto kira-kira 200 lain ke kota mana wae Pak Andreas cerita imoto gitu 800 lain ke daerah mana aja ibarat ada sepele aja capek mau wawancara nanti lain mah Pak Andreas tuh ya udahlah sepele dari tadi saya tuh merasakan Pak Ayar gimana gemesnya itu kasihan Pak Ayar tuh dari tadi udah mewawancarai saya bertiga ya. Sekarang datang Pak Andreas ya. Seolah-olah ini Pak Andreas tuh datang dengan 20 orang gitu 20 jiwa gitu Pak Ayar sampai bingung mau nanya-nanya kacau mana kacau coba turunkan ilmu tetap anu katilu orang gitu sok kia Pak Andreas kia kira kira aja besinya ilmu moto imannya lain ilmu naon tak harus bisa cara-cara gitu. Weh cara-cara foto cara moto kumaha cara moto imah cara-cara itu anda ketawa ini enggak ada yang ketawa ini saya mau mendengarkan anda itu bagaimana caranya memotret objeknya harus seperti apa begitu coba kesini lihatnya itu kasihan Pak Ayar dari tadi itu duh udah capek Pak Ayar tuh udah ngewawancarai kita belum lagi sama Pak Andreas sekarang bukannya ketawa anda Pak Andreas iya Pak Ayar tuh itu bukan kayak Pak Andreas ini alus ada lain alus dia pusingin coba cepat aduh cepat kia bos kia angkus Aiki Ayuda Acit, sedena arep tepas pakatak, iya. Tepas tepas YouTube, tepas lain. Emang moto kumaha carana moto? Kira aku lain jampean. Si lain cara moto teh kumaha? Iya mah lain. Lain. Kamera juga kamera aja. Pak Ayar ini udah kamera udah profesional nih kamera juga. Bisa banyak monokan ini kamera bagus mantap ini kayak Pak betul kayak apa kata Pak Ayar ini kamera tuh bisa ngemanjangin bisa menokin meriwet bisa ini mah ini kalau dipakai motret tetangga yang sebelah sana ini pasti manjangin ya, tapi kok ketika dibalikin motret cuman monokin aja kayak situ kayak Pak Andreas ah tinggi masalah jangan udah ke
udah. Permata aja tukang emang ada. Pan-pan rasa aja tukang foto. Ta itu mun foto teh kudu tengah poe. Dengerin. Jangan usum tiris. Kalau usum tiris mah kieu cegah paku payung. Bagus. Lamun ka poe jadi paku 12 gitu. Panjangan geus teh gitu. Ngerti enggak? Ngatut-ngatut gitu. Sok terangin. Sok kumaha cara-cara? Iya. Sok mana cara iya. Sok kumaha iya. Cara moto, cara moto kumaha cara moto? Cara moto. Nah, Kak. Yang pertama gimana? Ya? Siap, Bos. Iya, yang pertama gimana? Yang pertama gimana? 3 2 Bukan terangin, caranya. Yang pertama harus gimana? Iya. Gitu kan. Oh, gini dulu. Nah, benar. Terus kedua gimana? Kedua. Sekitar sekian panjangan layar tetap ya layar gitu kedua gini kan. Kedua gini gitu ya, ketiga terus ke belakang lagi enggak ke sini lagi enggak jadi bolak balik gitu aduh jangan lagi polusi kok foto profesional mah terus banyak enggak gini saya bantuin Pak Ayel ya kasihan tuh Pak Ayel dari tadi terus bingung nggak ini capek tuh Pak Ayel teh sih lihat Ayel ya caya saya Iki sama Engkus tuh kasih tahu sama Anda bagaimana cara motor ya, yang benar. Iya, bagus. Terangin gimana? Sok aja mencet naon. Pertama, gimana pertama? Kamera ror action pertama-tama. Oh, pertama. Yang kedua. Katilu. Kedua. Iya. Kamera bani Allah. Eta mah rekam YouTube rekam HP fokus kieu beureum bodas kitu fokus kitu lain hapus nah kan urang ge fokus tah eta fokus yang kedua fokus gitu kan ngakorona nah Pak Andreas iman bisa ngakorona bosnya jangan kok jangan udah sampah tuh udah. Yang kedua fokus gitu. Yang ketiga apalagi Pak Andreas? Saya butuh ilmunya nih bertiga. Yang ketiga harus apa? Emang. Lu soal bagi pacarnya dan naunan. Saya sudah kaget. Ada ruas saya apa? Bayar ruas. Eta jadi rek emang jadi eo emang. Emang. Emang, iya. Masalah gitu kan. Kalau mulai masalah dipotong. Ya, ngatos. Opat. Katilu. Opat. Lainnya kenal opat. Opat. Hilu. Hiji. Dua. Empat gimana harus apa empat? Nggak tidak. Empat harus bagaimana? Bagian terpas. Bagian terpas. Bagian yul kru. Opat mah? Oh motokru gitu. Nah, eta bener yakin. Oh motokru. Terus bagus. Ai kalima. Enggak aduh, ampun neng jangan urang ki 30. 30. Oh 30 yeuna. Mau beres-beres atuh. Tarik opat ge geuyeur geuyeur. Bayar boe saya nanya. Sok wakilan we ah, udah. Pak Andreas tuh tukang apa fotografer apa tukang fotokopi? Fotokopi. Ini salah. Bubar ayar. Kacau.